Viral di media sosial, video yang menampilkan seorang pria menemukan uang berjumlah ratusan ribu di balik lemari rumahnya. Bukan tanpa sebab, rupanya uang-uang tersebut dikumpulkan oleh tikus di rumahnya. Mendapati kejadian aneh ini, netizen heran hingga menduga tikus tersebut sebagai tikus jadi-jadian. Video tersebut diunggah di akun Instagram @kamerapengawas.id hingga viral di media sosial. Dalam video tersebut, sepasang suami istri mendapati sesuatu yang aneh di balik lemari rumahnya. Kemudian mereka menggeser lemari tersebut hingga akhirnya melihat sesuatu yang tak terduga. Mereka melihat beberapa sampah yang keluar di bagian belakang lemari. Saat ditilik dari beberapa sampah tersebut, mereka juga menemukan sejumlah uang kertas. Sontak hal itu pun membuat mereka kaget sekaligus bingung. Lalu suami mereka mengumpat kelakuan tikus di rumahnya tersebut sudah keterlaluan. Ia pun mulai mengeluarkan satu persatu uang kertas dari lemari tersebut. Ternyata tak hanya beberapa, mereka menemukan uang kertas tersebut hingga bernilai ratusan ribu rupiah. Sontak hal tersebut membuat si perekam bingung dan menduga kerjaan tikus yang membawa uang ke lemarinya itu tak biasa. Ia sampai mempertanyakan apakah tikus di rumahnya itu tikus sungguhan atau tikus jadi-jadian. Dalam keterangan video viral tersebut, netizen juga menyebut narasi tikus di rumahnya bisa membuat dirinya kaya tanpa bekerja. Pasangan suami istri itu pun mengaku bahwa selama ini mereka tak merasa kehilangan uang. Sontak hal itu membuat mereka tertawa sembari masih terheran-heran. Kini video viral tersebut menarik perhatian warganet. Tak sedikit warganet juga merasa heran dengan kejadian aneh yang dialami netizen dalam video tersebut. Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!